Jadi, kalau kalian lihat ya nenek yang saya jaga ini teman-teman, ini kakinya ini karena memang tulang pinggulnya itu ya udah semua mengecil lah. Jadi ini kakinya itu seperti ini. Jadi pastikan kalian kalau keadaan miring seperti ini ya harus dikasih di sela-sela kakinya ini bantal supaya antara kaki dan kaki itu tidak ketemu dan tidak menimbulkan lecet ya. Pagi teman-teman semuanya, di video kali ini ya saya mau ngasih lihat ke kalian bagaimana cara saya mengangkat nenek saya, dimana kalau kalian itu kan pastilah semuanya mengalami tiba-tiba pasien yang kita jaga atau nenek yang kita rawat itu posisi tidurnya itu turun ke bawah, karena dia kan gerak kaki, gerak tangan tuh dia pasti melorot ke bawah. Nah, gimana cara mengangkatnya ya? Jadi saya kasih tahu ada dua cara. Untuk cara yang pertama, pastikan kalau orang yang kalian rawat itu berat badannya lebih besar dari kalian, kalian jangan mengangkat sendirian ya, karena itu resiko bisa cedera untuk punggung maupun tangan kalian. Tapi kalau lansia yang kalian jaga itu berat badannya itu lebih kecil dari kalian, seperti nenek saya ini ya, saya berat badan dengan 53, nenek saya ini cuma 40, saya bisa mengangkat sendirian. Kemudian kalau cara yang kedua itu kita tinggal tarik spraynya ya teman-teman ke atas, dengan begitu posisinya akan kembali ke posisi normal. Sekarang kita langsung praktekkan, kita lihat dulu ya bagaimana posisi nenek saya melorotnya itu bagaimana, saya akan kasih lihat ke kalian. Nah, ini posisi nenek saya yang lagi tidur, jadi dia melorot. Ini kalian lihat antara kasur dan depan dia itu ada jaraknya ya, sekitaran 5 jari lah teman-teman ya, kita lihat. No, jadi nanti kita naikkan. Ini posisi nenek saya sebelum saya ganti pempes ya, itu tidur seperti ini. Tadi ya, yang cara yang pertama itu ya teman-teman, kalian bisa angkat tangan yang pertama ini di ini ya teman-teman, leher. Kalian bisa lihat sebentar ya. Cara yang pertama, kalian bisa angkat ya, tangan kiri itu di bawah ini teman-teman, lutut. Ini seperti ini. Nah, tangan kanan, kalian perhatikan, punya saya di atas ini ya, di bagian belakang leher. Kalian bisa angkat aja langsung junjung naik ke atas. Itu kalau lansia yang kalian jaga itu lebih kecil ya, jadi kalian kuat ngangkat. Cara yang kedua, kita tarik spraynya ini ya, ini yang bagian atas. Lihat ya, kita tarik ya, kita tarik aja nih spray sebelah sini juga. Kita tariknya itu pelan-pelan ya teman-teman, jadi dia ikut naik ke atas gitu. Nih, nah sekarang kalian bisa lihat posisi tidur nenek saya itu udah naik ke atas ya, jadi cuma dengan satu tarikan gitu. Ini jangan lupa tarik bagian ujung spray yang bagian atas pelan-pelan antara kiri dan yang sebelah kanan, jadi tariknya pelan-pelan, nanti lama-lama posisi tidur nenek itu juga akan ikut naik. Ini kaki nenek saya ini menyilangnya semakin parah ya teman-teman. Nih, dia udah tangannya seperti ini, emang ini susah sekali kalau mau kita tarik. Nggak bisa kalau nggak tangan dua ya. Sekarang kita mau buka mata nenek dulu.
saya kasih lap basah dulu, tisu basah dulu, karena kalau enggak dia enggak bisa membuka matanya sendiri, udah enggak kuat. Itu kan ada ininya loh, jadi kalian kalau merawat orang tua harus benar-benar sabar ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.